Yo, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Surdi Gaming. Oke guys, pada video kali ini aku bakal share mod Bus Simulator Indonesia lagi ya. Jadi kali ini saya share mod Ragasa ya, truk Ragasa muatan kayu yang sangat tinggi atau overload ya. Oh, no. Nah, ini dia ya, truk tua jiwa muda coy. Ini muatannya sangat tinggi. Oke, langsung aja kita review animasi dan nanti kita coba oleng-oleng ya. Langsung saja kita masuk ke truknya. Oke, ini dia ya truknya. Sangat tinggi sekali muatannya. Langsung saja kita review animasi ke satu. Untuk animasi satu ini muatannya jadi rendah ya, atau cuman setengahnya doang teman-teman, gak full seperti tadi. Di sini juga pakai palang. Pakai palang ya. Mungkin takut roboh coy. Oke, kita next animasi kedua. Ya, untuk animasi kedua ini bumpernya hilang ya. Nih, bumper jet bus tadi ya hilang. Oke, kita next ke animasi ketiga. Animasi ketiga ceper dan ya cuma ceper doang ya. Kita coba cek interior. Interior masih sama Ragasa dengan yang dulu ya. Gak ada perubahan. Cuman di sini ada perubahan beberapa part dan pelaknya dicopot. Oke, kalau teman-teman tidak suka liverynya seperti ini, silahkan teman-teman custom sendiri ya, bikin sendiri liverynya, sudah saya sediakan template-nya ya. Oke, langsung saja kita tes ngeblong truk ini. Apakah ini bisa oleng dengan sumbatan tinggi ini, atau bisa jadi ditilang kita oleh pak polisi ya. Oke, langsung saja skuy, kita tes oleng coy.